Satuan Tugas Sabu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Tanah Bumbu secara resmi saya kukuhkan. Satgas Sabar Pungli Kabupaten Tanah Bumbu ini, ya, nanti ada beberapa koordinator atau kelompok kerja yang berkaitan dengan intelijen untuk menyusun apa-apa saja yang sekiranya perlu kita lakukan penindakan. Kemudian ada juga koordinator pencegahan, sifatnya kepada bimbingan dan penyuluhan kepada semua supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan pungli. Ada koordinator penindakan, apabila kita temukan ada kegiatan-kegiatan pungli, ya kita kedepankan dari kelompok penindakan ini, kemudian ada juga koordinator justisi.